Pemirsa, perombakan Terminal Rawamangun tengah dilakukan. Ya, untuk melihat seperti apa pengerjaan terminal ini dari udara, berikut pantauan tim drone Berita 1. Dari udara terlihat bangunan milik Dinas Perhubungan yang menghalangi akses masuk bus telah rata dengan tanah. Sebuah alat berat dipakai untuk menghancurkan bangunan suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur itu. Sebelumnya, bangunan itu membuat kontraktor harus membelokkan jalur masuk bus antar kota. Akibatnya bus tidak dapat masuk ke terminal baru itu karena akses yang sempit bagi bus yang berbadan besar. Bus antar kota akhirnya memilih untuk menunggu di jalan depan terminal dan akhirnya menyebabkan kemacetan. Diharapkan perombakan selesai sebelum arus mudik lebaran pada tahun ini.